Pertanian menjadi salah satu sektor terbesar untuk pergerakan perekonomian di Gunung Kidul. Pertanian tidak terlepas juga dari peran petani dalam menggarap lahan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul memberikan bantuan sarana untuk meningkatkan produktivitas para petani yang ada di Kelurahan Katongan Kapanewon Ngelifar, Kabupaten Gunung Kidul. Dinas Pertanian berkomitmen untuk membantu petani dalam mengusahakan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Budidaya Tanaman bahwa petani didorong untuk bisa menanam apa saja yang menguntungkan. Nah, disinilah peran pemerintah datang untuk memberikan motivasi, memberikan stimulan. Harapannya dengan bantuan ini, sarana-prasarana, petani bisa lebih bersemangat, lebih terarah, dan tentu saja bisa memilih komoditas yang menguntungkan. Ada tiga prioritas, satu ketahanan pangan, dua peningkatan produksi, dan yang ketiga adalah pengembangan agribisnis. Nah, kalau ketiga-tiganya ini bisa berjalan dengan baik, petani akan lebih sejahtera. Ya, kan cuaca di Gunung Kidul ini tidak menentu, Pak. Dengan banyaknya petani yang gagal tanam, dari kedinasan ada program seperti apa, Pak? Ya, inilah tantangan bagi kita. Dengan kondisi iklim yang tidak menentu ini, kita bisa membuat sebuah inovasi agar nantinya petani bisa lebih kreatif dalam menghadapi suasana yang tidak menentu. Terkait dengan tanaman pangan, kita ada program pengembangan perbenihan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Kita sedang melaksanakan identifikasi terhadap wilayah-wilayah, kelompok-kelompok yang saat ini membutuhkan. Insya Allah prioritas sesuai Kementerian Pertanian itu ada jagung, ada padi, sedang kita usulkan ke Kementerian untuk mendapatkan program dari sana. Ya, kalau untuk harapan untuk para petani ke depan seperti apa, Pak? Ya, kami berharap bahwa petani Gunung Kidul mulai belajar dengan lebih giat. Karena apa? Karena banyak peluang di depan kita. Pertanian adalah usaha yang menguntungkan. Pertanian Gunung Kidul berpotensi sangat besar mengingat lahannya yang cukup luas, petaninya yang cukup banyak, sehingga kami yakin bahwa pertanian ke depan akan lebih baik lagi dengan variasi produk yang lebih banyak, sehingga petani bisa memilih tanaman yang menguntungkan, ketahanan pangan terjaga, dan tentu saja pendapatan petani bisa lebih banyak lagi. Iya, harapan dari kelompok tani Sido Makmur itu sebenarnya simpel, Mas. Karena kalau kelompok tani itu sudah memulai usaha taninya, lalu kita ada kekurangan apapun, terus kita untuk meminta bantuan kepada kedinasan, khususnya Dinas Pertanian, itu sebenarnya mudah, Pak. Jadi untuk membantu peningkatan hasil pertanian itu sendiri, ya, dengan diserahkannya bantuan dari Pak Kepala Dinas Pertanian Gunung Kidul, dengan harapan supaya teman-teman petani kita tambah semangat, karena selama ini puluhan tahun yang tidak pernah mengolah tanah, sehingga dengan dari Pak Rismadi sebagai pejabat Kepala Dinas Gunung Kidul melalui pemerintah Pemda Kabupaten itu menyerahkan kultivator untuk menambah semangat, dan fungsinya minimal saya harapkan bisa menambah penghasilan para petani itu setidak-tidaknya 30-40%, sehingga sangat membantu dan sangat terima kasih dari Dinas Pertanian yang telah membantu untuk memberikan sarana pertanian, yaitu khususnya di kultivator. Mengabarkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Hari Irawan mengabarkan untuk Jogja Berkabar.